Ini adalah kontestan terbaik yang pernah aku tonton. Semuanya itu nangis mulu yang sebelah kiri aku ya. Lu nangis lagi, Van? Nangis. Kali ini kenapa? Ya, karena gini ya, kalian ini bukan hanya sekedar bertalenta. Tapi kalian ini seniman yang luar biasa. Oke. Lihat deh, make up. Make up itu bukan hanya muka aja. Seluruh ampe tangan, sampai kaki, sampai rambut. Ini detail banget, Mam. Ini detail banget. Dan wah, coba kalian bisa maju ke sini enggak? Saya pengen lihat sedetail apa. Udah stop di situ. Coba lebih mendekat. Sedetail apa? Oh my god. Ini kalian jujur sama saya, pakai jasa makeup artist atau enggak? Tidak. Sendiri. Oke, kalian segini niatnya jadi sebuah kelompok. Betul. Apa sih yang target dalam hidup kalian? Ingin mendapatkan golden buzzer. Saya udah gak punya golden buzzer. Kita berempat. Ini kan kita udah. Kita berempat udah gak punya. Berempat. Kalian buat gua malam hari ini top global. Benar. Terima kasih, Kak. Dan sebenarnya kita sudah tidak punya golden buzzer. Masing-masing. Semua merem. Masing-masing. Masing-masing udah gak jangan punya. Jangan ada yang melek. Tapi kalau sampai melek. Tunggu. Jangan diam, melek. Gua mau cek. Oke. Okay. Kalau kamu ngerasa kepegang sama saya, kamu teriak. Oke. Okay. Kalau kami masing-masing sudah tidak bisa memencet golden buzzer, kira-kira bisa terwujud gak mimpi kalian malam hari ini? Tapi masih semangat juga gak? Pasti bisa. Masih. Ya. Dengan keputusan bersama. Empat juri utama. Golden Buzzer. Sekali lagi tepuk tangan yang keras untuk Bala Bali. Selamat sekali lagi buat kalian pantas mendapatkan aku pengen ngomong ya. Tidak pernah terjadi golden buzzer dipencet oleh 4 orang juri dan malam hari ini. Terima kasih, Kak. Kalian grup pertama yang mengalami itu. Selamat ya, sampai ketemu nanti. Dan aku yakin bisa ngelihat kalian di final. Thank you so much. Reza yang lagi nangis, dia terharu banget. Reza sama Ivan nangis. Oke, itu aja dari kita. Selamat sekali lagi tepuk tangan untuk Bala Bali.
Capek kan lu melotot? Capek kan lu? Soplen lu kering. Beda rembis. Halo, dibalas lu. Oh, beraninya keroyokan lu. Gua mah sendiri cantik, lu kenapa rame-rame lu? Enggak senengan. Aku suka banget kalian datang dengan konsep ya. Banyak yang datang ke sini di Indonesia's Got Talent ini, mereka dengan talent sebagai penari. Dan nari itu kan bermacam-macam. Tapi aku amat sangat menghargai kedatangan yang memang udah dipersiapkan dengan baik. Dari karakter gitu ya, tariannya seperti apa, bajunya, kostumnya, make up-nya. Dan yang paling aku suka ketika kalian benar-benar perform, tadi masing-masing menjadi diri sendiri, tapi juga tetap dalam kesatuan grup yang emang kompak banget. Jadi buat aku malam hari ini penampilan kalian adalah yang terbaik di panggung Indonesia's Got Talent. Menurutku kalian ini bukan hanya sekedar grup dance, tapi kalian ini adalah seniman. Di sini sudah kasih saya standar yang tinggi. Standarnya udah tinggi banget. Jadi kalau kamu ada penampilan selanjutnya, kualitas kalian enggak di atas ini, bahaya banget. Sanggup? Siap, sanggup. Mana coba saya minta melototnya lagi, mana tadi? Satu, maju lo sini. Sini kau berani, ayo maju. Melotot ke gue semua. Udah siap, melotot. Mana ada ular nangis? Kita kasih tepuk tangan lagi dong. Thank you Kak Ivan, Kak Reza, Kak Ocha dan Kak Denny. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Dramatis banget. Tepuk tangan untuk Ivan Gunawan. Sekarang ini di Indonesia, karya itu terkalahkan dengan berita gosip. Karya itu tertutup dengan berita atau hal-hal yang buruk. Tapi kita sebagai seniman, saya berharap yang menyaksikan Indonesia's Got Talent, hargailah karya orang lain. Jadikanlah karya ini menjadi sebuah berita yang besar. Jangan aib orang aja lo repost. Giliran yang kayak begini lo pada mendem. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Brevi Dancer. Kita saking Brevi. Matur nuwun. Dah pulang mandi deh. Dah pulang mandi lo. Sampai ketemu di semi final. Congrats. Gak nyangka aja sampai perjalanan kita dari kemarin, dari Jogja. Halo. Halo. Glamor sekali, kamu namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intani Dili Melody dan biasanya aku dipanggil Melody. Hai Melody. Halo Kak. Bakat apa yang kau bawa ke sini, Melody? Melody ingin bercerita dengan musik. Oh. Wow.
cerita dengan music. Kamu umur berapa sih? 12. 12 tahun? Iya. Wow. Oke, Melody, kamu udah siap? Silakan. Good luck. Suaranya enak tapi. Bagus ya suaranya. Suaranya bagus. Terus tenang untuk umur 12 tahun. Dia kayak udah siap buat hari ini gitu. Ini berarti panggung terbesar ya, Mas? Oh iya, spektakuler banget. Yang kita inti. Oh wow. Melody. Yeah. Are you nervous? A little bit. Okay. Nervous sedikit doang. Kita denger yuk cerita Melody seperti apa melalui performance. There's nothing that's more tragic than a princess without magic. And so I must take what I need from you. It may seem an imposition, but hello, I'm on a mission. There's no one who can stop me, and there's nothing you can do. Wow. I want it all. I want it now. Don't tell me no. Just tell me how. You see this crown? It means bow down. What I want is really very small. I want it all. That's all. Wow, bagus timbre vokalnya. Ini Broadway terbaik yang pernah gue lihat di Indonesia's Got Talent. Thank you. You deserve. A golden buzzer. Umur 12 tahun, kamu bisa
menyanyi ala-ala Disney. Iya, walaupun tadi agak nervous bagus ya. Bagus banget. Iya. You didn't seem nervous at all. Yeah, it's like I'm watching a movie. Iya, iya. Bagaimana awal mulanya Melody bisa suka ini, Bu? Awalnya dulu tuh sebenarnya waktu kecil dia tuh suka naik odong-odong. Gimana? Bentar. Ini gue udah mencet golden buzzer nih. Kenapa odong-odong? Gimana? Inspirasi itu bisa datang dari mana aja? Benar. Coba. Waktu kecil tuh dia suka naik odong-odong. Uh-huh. Sekalinya naik itu kan dia gak mau sampai lebih dari 10 gitu kan. Jadi 10 lagu dia hafal. Itu waktu kecil. Tunggu, odong-odong mana yang playing lagu Barbie? Enggak, lagu anak-anak. Ceritanya lagu anak nih dulunya. Kemudian saya bukannya memfokuskan kan menyanyi, malah ke modeling. Okay. She has it all. Nah kemudian karena dia sering nonton film, Broadway, modelingnya Disney, juga. Barbie. Ini semua konsep dari dia. Wow. Semua konsep, dia otodidak. You're genius. You're genius tapi tidak weird ya. Itu gue. I like it. Yang weird di sini. I mean, yeah. Melody, you deserve it. We'll see you on the semifinal. Yes. Terima kasih. Oh, bonekanya. Eca maunya boneka. Oh, Eca maunya boneka. Om Eca maunya boneka. Itunya juga. Apanya lagi, Zah? Wah, maunya banyak. Oh, iya, maunya boneka. Sih, gue mencet. Oh, iya. Ini sama bonekanya, Nina. Selamat sayangku. Melody, congrats. Thank you, Kak. Sama-sama. Selamat ya. Semoga tongkat yang kamu kasih ke Reza ini. Tunggu deh, gue pikir-pikir gue punya baju kayak gitu gue pakai besok. Kayaknya ada deh. Apa sih lu? Orang terinspirasi itu ada batasnya. Iya. Ada batasnya ya. Jangan melewati batas itu ya. Anyway, Tante, she will be something one day. So, dijagain. Terima kasih Melody sudah datang di sini. Thank you, bawa pulang tuh buat kenang-kenangan. Yay, that's good. Semoga tongkat sihirmu bisa mengisi hati Reza Arab yang kosong. Bisa stop gak lo? See you di semifinal. Silakan lagi, sama-sama, Ma. Bagus banget, the best. We'll be right back.
udah. Stop, udah. We want more. We want more. We want more. Bagus banget. Ada lagu lain gak yang gak harus pakai formasi tapi kalian bisa mainin? Siap, biji trompet. Hah? Oh di teretetet, teret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 . Oh, narko. Ayo cepetan. Narko, narko. Coba, coba. Kalian mau denger. Aku tuh gak bisa melihat sesuatu yang begitu indah. Kalian berangkat dari Aceh, usaha kalian tuh luar biasa. Berhari-hari sampai Jakarta dan hasil kalian tuh luar biasa banget. Terus latihan, jangan ada yang kendor, jangan ada yang nyerah. Lebih keren lagi, wah kalian sih luar biasa sih. Aku bangga banget sama kalian. Aku cuma pengen bilang makasih banyak sudah membawa kegembiraan dan semangat yang luar biasa. Kak Denzo sampai nangis nih. Terima kasih buat semangatnya, terima kasih buat malam yang indah, terima kasih kalian hadir di sini untuk menginspirasi semua talent yang ada di Indonesia. Bahwa perjalanan yang sulit tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sekali lagi selamat buat kalian. Oke, okay. Barisan. Dadah. Bubar. Band jump, rock, marshal. Maju, jalan! Hai, hai. Hai. Rame banget. Mau ngapain? Kami dari Chinese Drum Budi Utama. Cayo. Cayo. Chinese Drum. Ini nih kayak gendang di ini ya barong saya. Dung, 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 dung. Iya, yeah, yeah, mirip. Yeah. Dung, dung. Oh. Chinese Drum ini biasanya dipakai buat maksudnya apa gitu. Oh, jadi Chinese Drum ini alat musik perkusi dari China. Oh. Yang udah ada sejak Dinasti Wei. Dipakai sebagai tanda awal perang sama pengiring perang. Oh, buat penyemangat gitu. Iya, tapi oh, gitu. Sudah beralih fungsi jadi pertunjukan. Tapi dalam perlombaan ini kita masih ada rasa semangat perjuangannya. Oh. Semuanya di sini satu kelas, satu sekolahan ya? Iya, satu sekolahan. Bakal pertunjukin drum yang Chinese drum itu semuanya nanti. Iya. Okay, so yeah, this stage is yours. Let's go. Yay!
Kasih tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Main alat musik, tapi ada musiknya di belakangnya. Sehingga jadinya mewah. Glamour. Kutur. Sampai bunyi kretek, kretek. Ini bunyi yang ujungnya itu aja mantep banget. Saya berasa sedang di medan perang tadi tuh. Saya lagi bertarung lawan Ivan Gunawan itu, saya ngerasa banget itu. Ketika dia memberikan saya pukulan tenaga dalam yang kuat, saya nangkis itu, semangat saya itu tumbuh itu dengar kalian itu. Entah apa yang harus saya perbuat dengan kalian. Bagaimana Ocha? Ocha ini ada sesuatu di benak dia nih. Bengong dia, Ocha. Kamu gak apa-apa kan saya? Ocha, bengong. Anda itu suka dadakan loh, kaget loh orang loh. Kayak aku juga kaget barusan. Kamu yang mencet, kamu kaget juga. Guys, once again, give applause to Chinese Drum for the golden buzzer from Ocha. Tapi yang pasti, ini selamat tinggal juga. Karena kalian akan melewati babak-babak selanjutnya. Dan akan ketemu langsung nanti. Di semifinal. Woo! Persiapkan diri baik-baik. Karena kita berharap bisa lihat lebih hebat lagi. Karena aku amat sangat berharap dari penampilan kalian. Congratulations. All the best. Ini kamu bantuin jangan dibuang ya. Dibingkai taruh di mandi ya. Okay, so guys, I'll see you in semifinal. Dadah! Golden Buzzer ini aku memberikannya memang karena talent yang mereka milikin, performance perfect yang aku lihat malam hari ini. The Golden Buzzer!